Kawasaki R6 kita mau kerjakan untuk pembersihan penggantian filter full pump. Jadi kita ganti filternya biar lebih bersih lagi. Oke, habis ini kita bongkar dan kita pretelin semua, terutama tangki kita lepas dan kita kuras habis, dan kita upgrade dan penggantian untuk part yang baru, bro. Seperti ini, bro. Oke, buat kalian yang mau upgrade juga full pumpnya biar lebih enak, ganti filter dalamnya, bisa langsung chat admin satu di Kasongkar. Inilah penyakitnya ER. Jadi ini kita ganti sama yang baru. Seperti ini, bro, kondisinya kotor banget. Jadi kita ganti filternya dengan yang baru. Kita bisa kerjakan di Gajah Photoshop, bro, ya. Ini motornya. Jadi kalau ini udah lemah nanti juga perlu diganti, tapi kita coba dulu apakah cuman ininya aja yang perlu diganti atau harus semuanya. Jadi ini udah kita bongkar semua, kita clean, kita bersihin. Ini seperti ini, bro. Ini juga udah semua kita bongkar sampai clean. Oke, gitu aja, nanti kita update lagi. Ini yang kita ganti, bro, ya. Original part, Kawasaki, bro. Jadi kita gantikan dengan yang baru, seperti ini yang baru. Jadi pengerjaan bisa dikerjakan di Gajah Motoshop buat sobat-sobat biker semua yang mau upgrade performanya yang berkala harus diganti, full pumpnya yang bermasalah, bawa saja ke Gajah Motoshop, bro. Nah, kita ganti filternya, full pumpnya biar normal kembali dan performa juga lebih bengis dan performa aji, bro. Gak ada berebet-berebet lagi, pastikan bersih dan clean. Oke. Bro, kita langsung pengerjaan. Langsung kita garap. Ini kita clean, bro. Berkarat, bro, ya. Pastikan bersih. Semua kita bersihkan. Ini motornya. Sudah kita pasang, sudah siap. Kita pasang ke tangki lagi dan kita siap pasang dan ngacir lagi nih pakai motornya. Oke, see you next time. Next project, pantengin terus progres kita hari ini. Pastikan fit kembali dan performa makin bengis lagi. Berkala memang harus diganti, bro. Oke. Yuk kita update dan kerjakan lagi. See you. Well done, ini udah kelar, bro. Pengerjaan untuk filter Kawasaki R6 ini udah kita test drive juga barusan. Ini udah kelar, jadi udah bagus. Suaranya juga ganti, dan ini kebetulan bosen, kita ganti knalpotnya juga, ganti pakai Scorpion, bro, ya. Ini original, made in UK, Inggris, bro. Kita denger suaranya. Thank you.